never slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Selamat datang di channel ini. Dua musim terakhir di MotoGP, Repsol Honda tak berhasil mendapatkan podium pertama. Merosot performa pabrik Jepang tersebut, kemudian pembalap andalannya Marc Marquez hengkang. Marc Marquez kini membela Gresini Racing. Sebagai penggantinya ada Luca Marini yang akan berduet dengan Juan Mir. Repsol Honda berharap kedua pembalap bisa membawa kebangkitan tim. Repsol Honda sudah menjalani sesi uji coba motor di sirkuit Jepang dan hasilnya terbilang memuaskan. Cuma tim mereka bisa kembangkan karena dapat keuntungan dari sistem konsesi. Manajer Repsol Honda, Alberto Puig, melihat kemungkinan motor para pembalap masih bisa terus dikembangkan. Ada beberapa penyesuaian yang membuat motor menjadi lebih baik dibandingnya. Motor lebih banyak berubah, kami melakukan beberapa perbaikan nyata pada mesin, bobot, dan penyaluran tenaga, tapi tentu saja kami harus terus bekerja. Tes Jepang sangat penting karena kami bisa menemukan arah. Kami memiliki banyak orang di Jepang dan mereka berusaha keras memahami arah, dan juga para pembalap memberi kami indikasi yang tepat. Kami pikir kami tahu di mana kami harus bekerja. Saat ini kami memiliki konsesi yang sangat penting dan kami akan berusaha memaksimalkan dan memanfaatkan semaksimal mungkin. Absolutely. Ingin menjadi kompetitif kembali ke MotoGP 2024, karena itulah fokus untuk melakukan perubahan penting pada motor. Tapi menurut gue, bisa jadi target mereka baru bisa terwujud pada paruh kedua. Kami memiliki target yang jelas dan ingin menjadi kompetitif. Mungkin bukan di balapan pertama, tapi di paruh kedua tahun ini. Kami berharap dan ingin motor kami jauh lebih efisien. Akhirnya, tujuan dari semua ini adalah kembali ke mode kemenangan, dan cara melakukannya adalah dengan banyak motivasi dan kemauan untuk berkembang. Tim Repsol Honda menghadirkan pembaruan desain, corak, warna, dan teknis untuk motor RC 213V 2024 yang akan menjadi tunggangan dua pembalap mereka, Juan Mir dan Luca Marini, pada MotoGP musim ini. Dikutip dari beberapa keterangan resmi tim, Selasa, Honda RC 213V 2020 membawa sejumlah peningkatan pada seluruh mesin, mulai dari revisi aerodinamis hingga penyempurnaan pada mesin dan chassis. Ini akan menjadi musim pengembangan lainnya. Bekerjasama dengan pengendara mitra, sponsor, insinyur, dan anggota tim, kami sering upaya untuk menjadi lebih baik, kata manajer umum HRC Tetsuhiro Kuwata. Selain itu, hal paling mencolok dari pengenalan motor baru HRC hari ini adalah skema warna yang tak hanya didominasi oleh warna jingga, tapi juga hadirnya warna biru tua. Ini juga menandai 30 tahun kerjasama antara HRC dan Repsol. Hubungan tersebut telah menghasilkan 15 gelar juara dunia, 183 kemenangan balapan MotoGP, 455 podium, dan 9 triple crown. Selain kekhasan baru, kemitraan ini juga memasuki era baru seiring dipegangnya bahan bakar terbarukan di MotoGP pada 2024. 2024 adalah tahun yang istimewa karena kita merayakan 30 tahun kerjasama dengan Repsol dan memasuki era baru dan bahan bakar terbarukan. Di sisi lain, Mir dan Marini mengaku bersemangat untuk segera melakukan uji coba pramusim di kedua di sirkuit internasional Losail Qatar pada pertengahan bulan ini sebelum mulai musim 2024 yang berbulan pada tanggal 8 sampai 10 Maret. Tahun lalu mengajarkan saya banyak hal dan saya ingin menerapkan segala untuk tahun ini guna membantu tim Repsol Honda kembali ke performa terbaiknya. Mari nikmati momen ini dan segera bersiap menghadapi musim yang akan datang, kata Mir. Bagi Marini yang mengisi kursi yang ditinggalkan Marc Marquez setelah bergabung selama lebih dari satu dekade itu, mengatakan sudah merasa terhubung dengan para anggota dan teknisi di tim barunya. Kami baru saja memulai perjalanan bersama, namun saya sudah merasa menjadi bagian dari tim dan didukung dengan baik oleh para insinyur, ungkap Marini. Saya baru saja mengendarai motor selama 6 hari, jadi kami ingin memanfaatkan tes terakhir sebaik mungkin dan memulai tahun ini dengan cara terbaik, ujarnya menambahkan. Juan Mir yang menilai bahwa tim pabrikan Repsol Honda telah memperlihatkan proses yang positif telah mengikuti tes MotoGP Sepang Malaysia pada pekan lalu. Apakah ini pertanda bahwa Honda akan bangkit di Grand Prix MotoGP 2024?
2004, saya menikmati tes di Sepang. Senang rasanya melihat cahaya di ujung terowongan. Saya sangat optimis. Saya melihat mereka bekerja sangat keras di Honda. Dalam waktu singkat, mereka telah menghasilkan sepeda motor yang sangat berbeda. Dengan peningkatan yang nyata, misalnya dalam hal bobot dan performa. Saya sudah memperhatikan di Valencia bahwa mereka bekerja sangat keras. Kami mengambil satu langkah maju antara Valencia dan Sepang. Dan kemudah-mudahan kami akan terus meningkat di Qatar. Saya ingin lebih dari siapapun agar kami bisa maju dan menikmati balapan lagi tak tambah dia. Kemajuan yang diperlihatkan untuk tim pabrikan Honda juga dirasakan oleh kepala kru mereka yakni Santi Hernandez. Menurut dia, perasaan tentang tim Repsol Honda luar biasa menjelang Grand Prix MotoGP 2024. Perasaan tim ini luar biasa. Kami menghabiskan banyak waktu bersama di tes Sepang dan menjadi lebih mengenal satu sama lain. Saya pikir kami memiliki cara kerja yang sangat mirip. Semuanya terjadi dengan cara yang sangat alami dan ini sangat positif, kata Santi. Juan Mir sendiri telah menampilkan performa yang cukup baik di tes MotoGP Malaysia 2024. Pembalap berkebangsaan Spanyol tersebut berhasil menempati posisi ke-10 dalam daftar waktu gabungan. Pada hari pertama, Juan Mir sempat kesulitan menembus posisi 10 besar. Dirinya saat ini hanya bisa menempati peringkat ke-14 lewat torehan waktu 1 menit 58,741 detik. Lalu di hari kedua, ia finish di posisi 10, 1 menit 57,872 detik. Saat menjalani sesi terakhir di tes MotoGP Sepang 2024, Juan Mir kembali berada di urutan 10 dengan catatan waktu 1 menit 57,374 detik. Dirinya pun menjadi pembalap Honda tercepat di sesi tersebut. Tes Rider, Ducati Corse, Michel Biru, yakin Marquez akan langsung tampil kompetitif di seri balapan pertama MotoGP Qatar 2024. Ia cukup yakin Rider berjuru The Baby Alien itu akan bersaing dalam perebutan podium. Marquez menjalani adaptasi bersama Ducati dengan cukup baik. Hal itu bisa dilihat dari hasil yang ditorehkan pada tes pramusim MotoGP 2024 yang berlangsung di Sirkuit Internasional Sepang Malaysia pada tanggal 6-8 Februari. Pembalap Gresini Racing itu terus mempertajam kecepatan selama 3 hari berlangsung. Pada hari terakhir, kakak dari Alex Marquez itu finish di posisi 6 dengan terpaut 0,588 detik saja dari Francesco Bagnaia yang keluar sebagai pembalap tercepat pada hari terakhir. Berkaca dari hal itu, Pirro pun yakin Marquez tidak akan menemukan kendala. Ia mengatakan pembalap asal Spanyol itu bakal langsung tampil kompetitif di MotoGP Qatar 2024, bahkan bersaing keluar menjadi pemenang. Saya yakin Marquez akan mampu tampil cepat dan kompetitif sejak balapan pertama, bahkan bersaing untuk merebutkan podium, kata Pirro. Dikutip dari GP1, dia tidak akan lagi tampil sesekali seperti musim lalu dan akan mampu bertarung untuk posisi teratas, sambung pria asal Italia itu. Walau begitu, Pirro sadar masih terlalu dini untuk memberi penilaian seperti itu. Ia meyakini hal itu tidak karena pengembangan motor Ducati tidak tebang pilih sehingga masing-masing rider sama kompetitifnya. Jelas masih terlalu dini untuk mengatakan dia akan memberi semua orang waktu, itu hanya fiksi ilmiah. Pembalap kami sama kompetitifnya, ujar Pirro. Sementara itu masih ada satu tes pramusim lagi yang akan dijalani para pembalap sebelum memulai aksinya di seri pembalapan pembuka MotoGP Qatar pada tanggal 8-10 Maret 2024. Adapun tes pramusim selanjutnya akan berlangsung di Qatar pada 19-20 Februari. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like dan subscribe.